Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mami Andes di sini. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap sehat saja ya. Tetap jaga jarak, menjaga kebersihan. Semoga kita semua terlindung dari COVID-19. Nah, kali ini keluarga Andes sedang berada di Kota Batu. Kami akan ke Museum Angkut. Mau tahu gimana sih keseruan kami di Museum Angkut? Museum Angkut. Yuk, kita simak sama-sama. Setiap pengunjung yang datang itu dicek suhu tubuhnya, lalu dibeli stiker tanda kalau kita sudah melewati posko kesehatan. Saat membeli tiket, kita mendapatkan gelang ini. Di sini kita bisa melihat bagian dalam dari eskalator. Nih mobil kalau kebelah, apa sih dibaliknya nih?
kepresidenan. Mau tahu gimana sih isinya pesawat presiden itu? Sebentar lagi akan ada show nih, show ngedrift ya, mobil-mobil tua tapi dibuat balapan. Nah, kita udah diarahkan untuk ke trotoar jalan. Nah, sudah dibatasi oleh mobil-mobil yang diparkir sepanjang jalan ini ya, untuk keamanan. Panggungnya di depan sana ya, tapi kita berdiri di sini saja karena melihat awal mobil itu muncul. Mobil itu munculnya dari sini. Terima kasih.
tari-tarian dan bahkan ada acara gedek bersama tadi. Kita kembali memasuki gedung Museum Angkut yang sebelah utaranya kayaknya ya, atau sebelah apanya saya nggak tahu, di sayap kanan atau sayap kiri ya istilahnya. Nah di sini pun ada nuansa-nuansa Eropa. Mungkin kita akan melihat mobil-mobil nuansa Eropa kali ya, sampai Amerika kayaknya. Oke, kita lihat sama-sama. Ada huluk juga, aduh lengkap banget di sini ya. Makanya Museum Angkut mantap banget. Kayaknya satu-satunya. Goyang-goyang lantainya.
Nah, kita sampai di ujung museum angkut. Masya Allah, museum ini luas banget. Kita kembali lagi ke restoran-restoran apa tempat-tempat makan yang berada di atas air ya. Seperti tadi pertama kita masuk, sebelum masuk gerbang masuk. Oke, demikian acara jalan-jalan di Museum Angkut bersama keluarga Mami Andes. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.